Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini untuk buketnya sendiri tuh di sini styrofoamnya udah aku potong dan aku tempelin kayak gini. Terus untuk bunganya udah aku langsung tancepin semuanya dan aku pakai ini kain spoonbond. Terus udah aku kayak kerucutin dan aku tempelin kayak gini. Jadi aku kasih staples. Habis itu aku tancepin kayak gini, guys. Terus sekarang langsung aja kita ke tutorialnya. Dan di sini tuh aku ada dua ukuran. Jadi yang pertama tuh besar kayak gini. Ini tuh untuk ukuran besar ini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 4. Tapi untuk yang pinggirnya ini aku pakai ukuran mini. Itu mini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 8, guys. Terus sekarang langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, jadi di sini untuk ukuran yang besar bisa langsung aja kita tekuk kayak gini, terus habis itu langsung aja kita tempel. Jadi untuk ukuran besarnya tuh yang kita butuhin cuma satu aja, dan untuk bagian atas sendiri ini, guys. Terus habis itu untuk yang kecil-kecil di sini karena list goldnya tuh cuma di atas, berarti kita gulung, guys, kayak gini. Terus kita langsung aja tempelin di kiri dan di kanan seperti ini. Nah, pakai solasi yang kecil, guys. Aku lebih seneng pakai solasi yang kecil sih, karena menurut aku lebih rapi gitu loh, guys. Terus habis itu di sini aku udah siapin yang gulungan juga. Terus langsung aja aku taruh di kiri dan di kanannya seperti ini. Aku tempelin langsung, dan di sini aku siapin yang mini lagi karena ini list goldnya ada di atas sama di bagian kiri dan kanan. Jadi aku tekuk kayak gini, guys, nggak aku gulung kayak tadi. Terus langsung aja kita tempelin seperti ini. Nah, jadi ini warnanya tuh aku pilih yang selang-seling gitu. Terus bagian depannya di sini aku kayak bikin kipas gitu, guys. Kayak anak TK yang biasanya bikin kipas gitu loh, guys. Cuman nggak dilipet, tapi cuman di kayak lengkung-lengkungin gitu doang. Terus habis itu kita taruh di bagian depannya jadi biar lebih cantik gitu. Nah, aku tempelin pakai selotip kayak tadi. Habis itu bagian terakhir kita tutup tangannya. Gampang banget kan untuk cara bikin buketnya. Terus di sini untuk tangannya kiri kanan aku tuh kayak mekarin gitu jadi biar lebih cantik juga, guys. Nah, terus untuk step yang terakhir yang kita butuhin adalah pita, tapi di sini aku nggak ke-record karena memori aku penuh. Jadi ya kita gunain video seadanya ya, guys. Nah, seperti itu aja videonya dan hasil buketnya seperti ini. Ini cantik banget. Aku ngejualnya harga 55 ribuan untuk buket mini kayak gini. Dan untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya, guys. Aku nggak ada video yang sama persis. Hasilnya sendiri seperti ini, super duper cantik. Dan ini modalnya tuh cuman 10 ribuan karena bunganya sendiri aku gunain setengahnya. Pokoknya ini bener-bener untungnya udah lumayan sih menurut aku. Dan untuk hasilnya sendiri seperti ini karena kertas buket yang aku beli itu harganya cuma 1000-an, guys. Jadi bener-bener menghemat banget, bukan 1000 sih, 800. Jadi bener-bener menghemat banget. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.